kerabat yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Puji Tuhan, hari ini Miss Eta sangat senang sekali karena dapat berjumpa lagi dengan anak-anak semua. Anak-anak, hari ini hari Jumat, tanggal 13 Agustus tahun 2021. Nah, hari ini kita akan mengadakan kegiatan khusus. Tapi sebelumnya, Miss Eta mau bertanya dulu sama anak-anak semua. Coba anak-anak masih ingat nggak tema pelajaran kita apa ya? Iya, hebat sekali. Tema pelajaran kita adalah panca indera. Wow, semuanya masih ingat. Terima kasih ya sayang. Miss Eta juga mau bertanya lagi. Panca indera kita ada berapa ya? Ayo siapa yang tahu? Wow, hebat. Panca indera kita ada 5. Apa saja nih anak? Yang pertama adalah, ya betul, mata. Gunanya mata adalah untuk melihat. Coba dikedipkan matanya. Bling, bling. Yeay, hebat. Anak-anak bisa kan semuanya? Oke. Yang kedua, panca indera kita adalah hebat sekali, telinga. Gunanya telinga adalah untuk mendengar. Yang ketiga, panca indera kita adalah apa yuk? Iya, hebat, hidung. Coba ditekan hidungnya. Hah? Nah, anak-anak tahu nggak? Gunanya hidung adalah untuk, iya, hebat. Gunanya hidung adalah untuk mencium. Wow, masih ingat ya. Lalu apa lagi anak-anak? Apa coba? Iya, hebat nih. Nah, apa? Iya, lidah. Gunanya lidah adalah untuk mengecap. Wow, dan satu lagi nih. Apa sih nih anak-anak? Ini apa ya? Yang kemarin sudah dijelaskan sama Miss dan Misternya? Iya, kulit. Gunanya kulit adalah untuk meraba. Wow, semuanya masih ingat, puji Tuhan. Nah, kalau tema karakter kita, ayo siapa yang ingat? Tema karakter kita adalah kasih. Nah, kalau ayat hafalannya dari mana ya anak-anak? Iya, betul sekali. Ayat hafalan kita ada di Amsal 20 ayat 12 yang bunyinya sama-sama ya. 1, 2, 3. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Wow. Terima kasih anak-anak yang hebat. Nah, sekarang anak-anak yang hebat, coba semuanya duduk yang manis. Karena kegiatan khusus kita pada hari ini adalah puppet show atau panggung boneka. Nanti anak-anak akan menyaksikan cerita panggung boneka atau puppet show yang akan dibawakan oleh Miss dan Misternya. Tapi sebelumnya nih, bisa kamu kasih tahu dulu judul puppet show kita pada hari ini adalah Kasih Tuhan yang Memeliharaku. Wow, anak-anak semuanya sudah siap? Baiklah, sekarang duduk yang manis dan selamat menyaksikan kegiatan khusus kita puppet show hari ini. Oh.
selalu sehat ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, perkenalkan, saya Ibu Ani. Ibu Ani mau mencari Ani dulu ya. Dadah. Ani adalah gadis kecil yang tinggal di rumah yang sederhana. Ani hanya tinggal berdua saja dengan ibunya, karena ayah Ani sudah meninggal 1 tahun yang lalu karena terkena COVID-19. Wah, sedih sekali ya anak-anak. Yuk, kita lihat kisahnya. Ibu, bagaimana dong kalau ibu sudah tidak kerja lagi? Gimana dong bu kita dapat uang? Nanti Ani tidak bisa jajan lagi, tidak bisa beli mainan, tidak bisa beli makanan, dan tidak bisa sekolah. Ani sayang, sabar ya. Kamu harus percaya. Walaupun sekarang ibu tidak bekerja, Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Ibu akan mencari pekerjaan di tempat lain. Ani, berdoa ya sayang sama Tuhan Yesus, supaya ibu mendapat pekerjaan di tempat yang lain. Kamu jangan takut sayang. Ibu masih punya sedikit tabungan dan sedikit uang untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari. Ibu masih bisa membeli makan buat kamu. Tapi untuk sementara waktu, Ani jangan jajan dulu ya. Kita harus berhemat sayang. Iya bu, Ani janji. Ani tidak akan jajan mulu. Ani tidak minta-minta beli mainan lagi. Ani janji. Ani juga berdoa sama Tuhan Yesus supaya mama dikasih pekerjaan lagi. Itu baru anak hebat. Ani sayang, ibu bangga sama kamu nak. Terima kasih ya Ani sayang. Sama-sama bu. Sore hari, Ani pergi ke warung untuk membeli sedikit beras dan beberapa telur untuk ia dan ibunya makan. Ternyata Ani bertemu dengan teman sekolahnya di warung. Hai Ani, wah aku senang sekali ketemu kamu. Semenjak pandemi ini kita tidak pernah bertemu dan bermain lagi Ani. Hai Lala, aku juga senang bisa ketemu Lala di warung ini. Ani, kamu beli apa? Kok muka kamu sedih sekali? Biasanya kamu ceria dan senyum. Aku mau beli telur dan beras. Aku tidak apa-apa kok Lala. Aku tidak percaya. Kamu pasti sedih. Cerita dong sama aku Ani, dan kita kan sahabat. Iya Lala, sebenarnya aku lagi sedih. Ibu aku sudah tidak bekerja lagi. Aku takut lah. Aku takut kalau ibu aku tidak bekerja,
Ibu tidak akan punya uang lagi. Aku takut kami tidak punya biaya untuk hidup. Aku juga takut nanti aku tidak bisa sekolah lagi. Ah, begitu. Kamu jangan sedih, Ani. Nanti aku akan coba berbicara dengan mamaku ya. Siapa tahu mama aku bisa membantu mencarikan pekerjaan untuk ibu kamu. Terima kasih ya, Lala. Kamu memang temanku yang paling baik. Aku pulang dulu ya, Lala. Ibuku pasti sudah menunggu aku di rumah. Sama-sama, Ani. Kita kan sahabat, jadi harus saling membantu. Dadah, Ani. Dadah, Lala. Dadah. Dadah. Dadah, Lala. Dadah. Malam harinya sebelum tidur, Ani pun berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk berkat-Mu hari ini. Ani masih dikasih tubuh yang sehat, masih punya makanan untuk dimakan bersama ibu. Tuhan Yesus, Ani sedang sedih karena ibu Ani tidak bekerja lagi. Ani takut, Tuhan Yesus. Tapi Ani percaya kalau Tuhan Yesus yang pelihara Ani dan ibu Ani. Terima kasih ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong berkati dan lindungi Ani bersama ibu ya. Haleluya. Amin. Wah, hatiku sudah lega setelah berdoa. Aku percaya Tuhan Yesus akan menjawab doaku. Tuhan Yesus pasti akan pelihara aku dan ibu aku. Sayang. Iya, Ibu. Ada apa, Bu? Sini, Nak. Ani, Ibu pergi dulu ya. Ibu mau mencoba tanya-tanya tetangga. Siapa tahu ada yang membutuhkan jasa mencuci baju atau bersih-bersih rumah. Kamu yang semangat belajar ya, Ani. Sekolah online harus pintar, rajinlah kamu belajar. Terus semangat, biar bisa membanggakan. Baik, Bu. Ani janji, Ani akan rajin dan sungguh-sungguh belajar. Ibu hati-hati ya. Baik, Ani. Kamu memang hebat. Ibu bangga sekali sama kamu. Ibu pergi dulu ya. Iya, Ibu. Dadah, Ibu. Hati-hati ya, Bu. Dadah, sayang. Kasihan ibuku. Dia harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami. Kalau begitu, aku akan rajin belajar. Aku harus sungguh-sungguh. Aku tidak boleh malas belajar supaya aku menjadi anak yang pintar dan bisa membanggakan ibuku. Ani, Ani, mana ya Ani? Aku panggil sekali lagi ya. Ani, Ani. Wah. Sepertinya Lala sedang memanggilku. Aku pakai masker dulu ah. Ah, Lala, tumben kamu main ke rumah aku. Ada apa, Lala? Iya, Ani. Aku hanya sebentar saja ya. Kemarin aku
aku sudah cerita ke mama aku tentang ibu kamu yang kehilangan pekerjaan. Mama aku bilang, ibu kamu kan pintar bikin kue. Bagaimana kalau ibu kamu membuat kue nanti mamaku yang akan membantu menjualnya? Mamaku akan menjual kue-kue buatan ibu kamu ke teman kantornya dan akan menawarkan kue dagangan ibu kamu lewat online juga. Bagaimana? Lala, terima kasih banyak ya. Kamu dan ibu kamu sudah mau repot-repot menolong ibu aku. Terima kasih banyak ya Lala. Nanti kalau ibuku sudah pulang, aku akan sampaikan kepada ibu aku. Sama-sama Ani, aku pulang dulu ya. Sebentar lagi sekolah akan dimulai. Dadah Ani, dadah. Dadah Lala, belajar yang pintar kita ya Lala ya. Supaya kita jadi anak yang hebat. Benar Ani, iya, selamat belajar ya. Iya Lala. Dadah. Hati-hati di jalan ya Lala. Iya, makasih. Setelah ibunya sampai ke rumah, Ani langsung menceritakan semua ide Lala kepada ibunya. Ibu Ani senang sekali karena mamahnya Lala mau membantu menjualkan kue-kue buatannya. Dengan semangat, Ibu Ani langsung membuka celengannya dan membeli bahan-bahan untuk membuat kue. Ibunya pun segera membuat beberapa kue kering. Ani, cepat kemari nak. Iya Bu, ada apa Bu? Puji Tuhan nak, kue jualan ibu laris nak. Ada pesanan dari teman-teman mamanya Lala. Bersyukur Tuhan membantu kita melalui Lala dan mamanya ya nak. Iya Bu, puji Tuhan. Tuhan mendengar doa kita ya Bu. Iya Ani, jangan takut. Karena ibu percaya Tuhan Yesus begitu mengasihi umatnya. Tuhan bisa menolong kita lewat siapa saja, dengan cara apa saja. Yang penting jangan berhenti berharap dan berdoa padanya. Iya Bu. Bu, aku ke rumah Lala dulu ya. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk Lala dan ibunya yang sudah menolong kita. Baik Ani, ibu juga sekalian titip kue ya untuk Lala dan mamanya sebagai tanda rasa terima kasih kita. Baik ibu, Ani akan berikan kuenya untuk Lala dan ibunya. Terima kasih ya Ani, jualan ibumu sudah laris ya, puji Tuhan. Salam kami kepada ibumu ya. Sama-sama Lala, kami juga berterima kasih sudah membantu menolong ibu dan saya. Iya Ani, tetap sehat selalu ya. Amin. Nah anak-anak, senang sekali ya pastinya mempunyai teman yang baik seperti Lala yang mau membantu sahabatnya yang sedang kesulitan. Pasti anak-anak hebat juga suka membantu teman. Nah, melalui cerita Puppet Show hari ini, kita diingatkan untuk tidak khawatir karena Tuhan begitu mengasihi kita. Kasihnya besar dan kasihnya
yang akan memelihara hidup anak-anak semua. Dan bila kita sudah merasakan kasih Tuhan Yesus yang besar, Tuhan juga mau supaya kita membagi kasihnya itu kepada teman-teman atau orang-orang yang memerlukan bantuan, supaya orang lain juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui perbuatan kita. Sekian dulu ya cerita Papetio hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak hebat, bagaimana ceritanya? Seru tidak? Bisa yakin dan percaya anak-anak yang hebat yang sudah menyaksikan panggung bonekanya tadi pasti menyaksikannya penuh dengan sukacita. Nah, anak-anak yang hebat, melalui cerita tadi kita diingatkan supaya kita tidak usah khawatir tentang apa yang terjadi sekarang ini. Anak-anak contohnya tidak bisa pergi ke sekolah, anak-anak belajarnya dari rumah, anak-anak tidak bisa keluar rumah, tidak bisa pergi sama mama sama papa kemana saja, keadaan ekonomi yang semakin sulit, dan penyakit yang diizinkan Tuhan terjadi yang dapat menimpa siapapun juga, kita tidak usah khawatir. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus itu dapat selalu menyertai kita semua, dan kasih Tuhan Yesus juga yang akan memelihara kehidupan kita semua, baik kehidupan anak-anak, kehidupan mama papa kalian, dan kehidupan miss dan misternya. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir ya. Anak-anak yang hebat, demikianlah kegiatan khusus kita hari ini. Bisa yakin dan percaya anak-anak hari ini sangat bersuka cita. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan cara hebat memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak supaya pandemi ini cepat berlalu dan kalian bisa dapat ke sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman dan miss dan misternya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.